الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita memanjat setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kurnianya kita bakal sekali lagi menyambut kedatangan Aidilfitri pada tahun ini dengan penuh kegembiraan. Bersempena dengan hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, muslimi dan muslimah, khasnya kepada seluruh rakyat dan warga dalam Dun Tendung ini. Mudah-mudahan perayaan kita pada tahun ini kita rayakan dengan penuh kesyukuran dan penuh kegembiraan bersama keluarga, sahabat handai dan seluruh masyarakat. Dan kita jadikan hari raya ini sebagai hari yang dapat menghubungkan kita, mengeratkan lagi tali silaturahim sesama kita dan merapatkan ukhuwah di kalangan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengambil peluang mengalu-alukan kepulangan anak-anak perantau yang berada di perantauan untuk pulang berhari raya bersama dengan keluarga yang tercinta. Berhati-hatilah waktu memandu dan bersedialah dengan segala kelengkapan sebelum pulang. Jadikan perjalanan kita sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuhi segala undang-undang dan peraturan jalan raya. Bersabar dalam segala situasi agar perjalanan kita akan lebih selamat dan kepulangan kita semua dinanti dan ditunggu oleh orang-orang yang tersayang. Saya mendoakan supaya perjalanan kita semua akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan selamat sampai ke destinasi masing-masing dan jadikan perayaan kita pada tahun ini perayaan yang penuh dengan seribu makna dan kasih sayang, serta kita jayakan hari raya kita dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran bersama dengan ahli keluarga, sahabat andai dan seluruh muslimin muslimat yang merayakannya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.